hari ini aku dapat banyak banget barang-barang lucu. Yang pertama ada ini. Iya. Ini tas dari Star dan gambarnya anjing puk. Keren banget karena ada kacamatanya tulisan Star, terus lidahnya kayak gitu. Nah, dalamnya kita buka ya, ada apa aja? Ada buah-buahan. Ada yang semangka, ada yang nanas. Kalian suka yang mana? Ayo komen. Nanti jadiin giveaway aja kali ya. Padahal gak ada yang nonton ya. Terus ada kaos kaki. Maafkan keberisikan mereka. Kaos kakinya gambar kayak Wolfman gitu. Terus ada lagi yang paling seru. Ini nih mainannya. Yuk kita buka dulu. Ada SNI-nya sih, tapi nggak tahu ini bagus apa. Oke. Ada satu pak. Wow, aku dapat yang Tosca. Dan ini ada panduannya nanti. Oke, ada pantatnya. Jadi ini edisi yang Angry Bird. Terus ini kayak kenyal-kenyal gitu. Coba yuk kita bikin. Jadi ini terus kita masukin sampai pas matanya. Terus kita tutup. Susah banget. Susah banget. Wah. Pokoknya kurang lebih jadinya kayak gini. Ih, lucu banget. Coba ya. Kita buka satu lagi. Kira-kira warnanya yang mana? Ada banyak pilihan warnanya sih. Namanya Angry Birds Hatchlings Hatches. Oke, kita buka lagi ya. Nah, ini punya Gaby loh sebenarnya. Itu sepupu aku. Wah, dia dapat yang kurang bagus, teman-teman. Kalau aku sih nggak suka ya, aku nggak tahu dia tadi milih sendiri gitu. Dia dapat yang warna purple. Lucu sih, rambutnya hampir sama gitu. Terus pantatnya kayak gini. Oke. Kurang lebih kayak gini jadinya. Tapi kok agak susah gitu ya ditutup. Aku mau namain dia sih. Belum tahu namanya. Kalian mau namain apa? Komen di bawah ya. Nah, segitu dulu reviewnya. Sebenarnya tadi banyak banget sih belanjanya hari ini sampai dapat poin di Mall Kelapa Gading. Keren-keren. Ada monyet di situ. Oke. Sampai jumpa semuanya. Thank you. Ternyata pas aku habis ngevlog terus dia tahu warnanya, dia dapet yang ini, terus nggak ada matanya, copot nih jadi kayak gini. Terus dia masuk kayak gini, gimana Be? Mau yang itu. Iya, tadi dia nangis, dia mau yang Tosca, itu warna kesukaan dia. Oke guys, ini dia. Masa dia nuker sama kayak gini? Gak mau banget. Dende. Yaudah, see you ya. Bilang apa? Terima kasih.